Perang modern sering digambarkan sebagai pertarungan teknologi tercanggih. Drone otonom, rudal presisi, kecerdasan buatan, dan sistem pertahanan udara generasi terbaru seolah menjadi penentu segalanya. Namun, perang Rusia-Ukraina menunjukkan realitas yang jauh lebih kompleks. Di balik semua teknologi baru itu, justru muncul kembali sistem senjata lama dari era Perang Dingin. Salah satu sistem yang kembali terlihat di medan tempur adalah 9K33 OSA, khususnya varian OSA AKM. Sistem ini bukan inovasi baru dan tidak pernah dirancang untuk perang abad 21. Ia dirancang puluhan tahun lalu untuk menghadapi ancaman yang sangat berbeda dengan medan tempur saat ini. Sejak awal, OSA bukanlah senjata yang dimaksudkan untuk mengubah jalannya perang. Sistem ini dirancang sebagai pertahanan udara jarak pendek dengan tugas utama melindungi pasukan darat dari ancaman udara rendah seperti pesawat serang jarak dekat dan helikopter anti-tank. Perannya defensif, bukan ofensif, dan nilainya terletak pada perlindungan, bukan dominasi. Untuk memahami mengapa OSA diproduksi massal, kita harus melihat bagaimana Uni Soviet memandang perang. Bagi Soviet, perang masa depan bukan konflik terbatas, melainkan perang darat skala besar melawan NATO di Eropa. Ribuan tank dan kendaraan lapis baja diperkirakan bergerak serentak di front yang luas, dengan ancaman udara rendah hadir di hampir setiap sektor. Dalam skenario tersebut, perlindungan udara tidak boleh langka. Setiap unit harus memilikinya. Dari sinilah logika produksi massal muncul. OSA diproduksi bukan karena paling canggih, tetapi karena cukup efektif, relatif sederhana, dan bisa diproduksi cepat dalam jumlah besar. Filosofi Soviet lebih memilih sistem yang cukup dan banyak dibandingkan sistem sempurna namun terbatas jumlahnya. Keputusan produksi massal ini menciptakan satu warisan penting, stok yang sangat besar. Ribuan unit OSA tersebar dan disimpan. Ketika Perang Dingin berakhir dan teknologi berubah, sistem ini tidak langsung hilang. Ia tetap ada, menunggu konteks yang memaksanya kembali digunakan. Varian OSA AKM muncul sebagai peningkatan dari versi awal. Ada perbaikan dalam waktu reaksi, kemampuan menghadapi target rendah, dan ketahanan terhadap gangguan elektronik. Namun peningkatan ini bersifat terbatas. Struktur dasarnya tetap sama, dengan radar aktif yang mudah terdeteksi dan perlindungan awak yang minim. Sejak awal, sistem ini memiliki batas yang jelas. Setelah Perang Dingin, dunia militer cepat berubah. Pesawat stealth, senjata presisi, dan serangan jarak jauh membuat sistem seperti OSA semakin rentan. Karena itu, produksinya dihentikan dan digantikan dengan sistem yang lebih modern. Namun, stok lama yang sudah ada tidak serta-merta hilang. Perang Ukraina mengubah banyak asumsi tentang perang modern. Konflik ini berkembang menjadi perang atrisi dengan dominasi drone murah dan serangan berulang setiap hari. Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan seringkali mengalahkan preferensi. Sistem lama seperti OSA AKM kembali digunakan bukan karena unggul, tetapi karena tersedia dan masih bisa dioperasikan. Bagi Rusia, OSA AKM lebih merupakan solusi darurat daripada strategi jangka panjang. Sistem ini digunakan untuk melindungi logistik, area belakang, dan sektor yang tidak menjadi prioritas utama. Kehadirannya mencerminkan tekanan besar dalam mempertahankan pertahanan udara di sepanjang front yang sangat luas.
Dari sisi Ukraina, OSA AKM dipandang sebagai ancaman taktis yang terbatas. Sistem ini dapat mengganggu operasi drone dan penerbangan rendah, tetapi tidak mengubah keseimbangan perang. Dengan kemampuan ISR dan drone FPV yang semakin matang, sistem seperti OSA sering justru jadi target prioritas. Menariknya, kemunculan OSA AKM tidak menimbulkan reaksi global yang besar. Dunia internasional tidak melihatnya sebagai ancaman baru atau simbol kekuatan Rusia. Banyak analis justru memaknainya sebagai indikasi keterbatasan, bahwa perang modern memaksa penggunaan sistem lama karena stok sistem modern tidak mencukupi. Kisah OSA AKM menunjukkan bahwa teknologi militer tidak hanya soal kecanggihan, tetapi juga soal jumlah, logistik, waktu, dan konteks. Keputusan produksi massal puluhan tahun lalu masih menentukan opsi di medan tempur hari ini. Sistem lama bisa kembali digunakan bukan karena unggul, tetapi karena ia ada. Pada akhirnya, OSA AKM bukan simbol keunggulan militer, melainkan bayangan masa lalu yang masih hadir di perang modern. Ia bertahan bukan karena kuat, tetapi karena keterbatasan pilihan. Perang Ukraina mengingatkan kita bahwa dalam konflik modern, yang paling menentukan seringkali bukan senjata paling canggih, melainkan realitas paling keras. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.